Halo guys, hari ini kita akan bicara tentang metode penyuluhan, media penyuluhan, nanti juga dengan tempat dan waktu penyuluhan. Jadi kalau minggu kemarin kita bicara tentang unsur-unsur penyuluhan yang pertama, kali ini kita akan bicara terusannya dari yang kemarin. Seperti teman-teman ketahui, bahwa di dalam penyuluhan kita mesti menggunakan metode yang baik. Untuk apa? Supaya nanti bisa diterima petaninya atau diterima sasarannya itu dengan lebih baik lagi. Nah, secara teoritis, ada yang mengatakan bahwa metode penyuluhan itu adalah cara penyampaian materi penyuluhan secara sistematis, sehingga materi tersebut dapat dimengerti, dapat diterima oleh sasaran. Nah, untuk itu pasti ada tekniknya. Nah, teknik penyuluhan seperti apa? Adik-adik bisa lihat, bisa cari, bisa tanya Mbak Google untuk yang lebih detail lagi. Jadi, minggu depan kita akan diskusikan apa sih bedanya metode penyuluhan dan teknik penyuluhan. Oke? Setelah itu, bahwa di dalam materi atau di dalam metode penyuluhan itu kita harus memperhatikan keadaan pesertanya seperti apa, tujuan yang akan dicapai itu seperti apa, fasilitas di dalam penyuluhan itu apa saja, bahan yang akan dipelajari itu seperti apa, dan kemampuan fasilitatornya. Jadi artinya sebetulnya ketika penyuluh itu sebagai fasilitator, dia juga harus tahu apa sebetulnya kemampuan yang dia miliki untuk itu. Nah, harapan saya adik-adik akan atau teman-teman mahasiswa akan mempersiapkan, akan membaca sebetulnya kenapa sih di dalam metode atau menggunakan metode penyuluhan itu harus dipertimbangkan beberapa hal yang sudah saya sebutkan tadi. Ada 5 hal. Kalau teman-teman juga memikirkan ada sebetulnya juga faktor yang lainnya, silakan dituliskan dan nanti kita diskusikan di minggu yang akan datang. Setiap metode yang digunakan perlu diusahakan supaya memberikan suasana yang lebih hidup dan tidak menjemukan, menjadi sarana yang mendorong peserta untuk menilai dan melaksanakan sendiri, menjadi sarana berfungsinya materi yang dipelajari, memungkinkan peserta memahami dan memecahkan permasalahan yang ada, serta mengembangkan penalarannya sendiri. Selain itu, metode juga dapat menjadi alat yang memberikan kesempatan peserta untuk menguji dan mempergunakan pikirannya untuk memperoleh kesimpulan yang terbaik. Jadi sebetulnya, pada intinya, ketika kita menggunakan metode penyuluhan itu, harapannya itu bisa menciptakan motivasi dan partisipasi dari semuanya, baik itu dari masing-masing pesertanya atau masing-masing kliennya atau masing-masing petaninya, dan juga sebetulnya memberikan motivasi dan partisipasi yang lebih baik lagi kepada penyuluhnya. Nah, dalam hal ini bagaimana sebetulnya menurut pendapat saudara? Apakah betul apa yang saya sampaikan bahwa metode itu harus memberikan motivasi dan partisipasi? Silakan saudara cari, tanya di Mbah Google, tanya di teman-temannya atau tanya di penyuluh dan lainnya. Untuk nanti sebagai bahan diskusi kita bicarakan di minggunya akan datang. Dari sisi klasifikasi metode penyuluhan, itu kita bisa lihat, bisa berdasarkan banyak sasaran. Banyaknya sasaran itu satu orang, atau dua orang, atau banyak orang untuk itu. Jadi ada metode perseorangan, ada metode kelompok, dan ada metode massa atau melalui media massa. Jadi kalau melalui media massa, tentunya itu kita tidak dapat untuk tetapi kita tidak dapat in touch satu dengan yang lainnya, tetapi bahwa materi itu bisa kita sampaikan lewat media massa itu ya. Tetapi kalau kita sebetulnya kita di perorangan, itu kita bisa mengunjunginya, kita bisa bertemu di rumahnya, atau kita bisa bertemu di lahannya, sehingga segala permasalahannya itu bisa diselesaikan dengan lebih baik, lebih cepat. Nah, namun demikian, bahwa jumlah penyuluh kita itu tidak banyak, tetapi sasaran kita itu begitu banyak, sehingga pilihannya itu biasanya ada di metode kelompok. Karena dengan metode kelompok kita bisa bertemu, kita bisa bertatap muka, kita juga bisa langsung bertanya sebetulnya, kalau ada masalah itu bisa langsung kita tanyakan di situ. Dari sisi teknik komunikasinya, itu orang membedakan menjadi metode langsung dan metode tidak langsung. Kalau metode langsung, itu penyuluh bisa berhadapan dengan sasarannya. Jadi seperti pembicaraan di rumah, di kubuk, di kelompok, itu orang bisa langsung ketemu.
Tetapi kalau tidak langsung, itu yang lewat media massa, lewat media elektronik, lewat media cetak, itu bisa digunakan. Tetapi karena tidak langsung tadi, ada beberapa kendala yang akan bisa ditemui di situ. Berdasarkan indera penerima, metode yang dapat dilihat, metode dapat didengar, dan metode dapat dilihat dan didengar. Untuk metode yang dapat dilihat, itu bisa metode publikasi, ada juga dengan surat-menyurat. Sementara yang dapat didengar, itu bisa siaran lewat radio, bisa tape recorder, bisa ceramah, dan juga sebetulnya bisa dengarnya sekarang, YouTube, dan sebagainya. Metode yang dapat dilihat dan didengar, bisa siaran lewat televisi, karya wisata, demonstrasi, dan sebetulnya itu kita juga bisa, ketika teman-teman simulasi, itu juga bisa dilakukan dengan metode. Kalau kita bicara di metode, biasanya kita juga akan menggunakan media penyuluhan. Nah, di dalam penyuluhan ini, media penyuluhan itu bentuknya bisa visual, bisa audio, atau bisa audiovisual. Untuk media visual, itu dapat dilihat, bisa slide, bisa transparansi, bisa gambar mati. Sementara untuk metode audio, itu bisa media yang sifatnya didengar, ada radio, ada peta yang bisa didengar, dan selain itu ada audiovisual. Media yang sifatnya dapat didengar dan dapat dilihat. Nah, untuk itu teman-teman bisa menggali lebih jauh sebetulnya, ketika kita memakai media visual itu, apa saja sih sebetulnya yang bisa kita kita pengaruhi dalam tanda petik. Apakah sebetulnya itu dengan pengetahuannya kita bisa dengan video visual? Apakah kalau visual kayaknya tidak bisa, tetapi keterampilan itu yang harus juga melihat audio visual dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa diskusikan apa sih keterkaitan media itu dengan kemampuan yang mereka akan dapatkan untuk itu. Selain itu juga berdasarkan media tempat memperagakan, itu bisa papan tulis, bisa papan tempel, bisa OHP, bisa papan flanel. Di sisi yang lain juga ada media pengalaman berdasarkan pengalaman nyata atau media tiruan. Jadi ada simulasi, ada benda nyata, itu sebagai salah satu media yang bisa digunakan di dalam penyuluhan. Nah, terakhir itu adalah media cetakan. Ada buku bacaan, leaflet, folder, poster, dan sebagainya. Jadi beragam media yang bisa kita gunakan di dalam penyuluhan, yang kita harus lihat adalah apakah sebetulnya dengan media-media ini itu sasaran kita itu juga akan bisa mengetahui untuk itu. Dan terakhir itu waktu dan tempat penyuluhan. Mau tidak itu setiap kegiatan itu harus jelas bahwa kapan kita akan lakukan dan kapan sebetulnya itu penyuluhan itu atau di mana penyuluhan itu akan dilakukan untuk itu. Jadi kalau kita melihat, kita harus diskusikan sebetulnya dengan teman-teman petani atau dengan teman-teman sasaran, kapan dan di mana itu atau kegiatan penyuluhan itu bisa kita lakukan. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai pemantik diskusi, dan saya berharap teman-teman bisa mempelajari lebih dalam lagi. Teman-teman bisa melihat, bertanya, bisa googling, bisa wawancara, untuk nanti memperkaya diskusi kita yang akan datang. Terima kasih, selamat bekerja, dan sukses untuk kita semua. Salam.